Oke, kita coba tinggalkan dan kita akan coba tunggu induknya menjumpai anaknya kembali, teman-teman. Dan kebetulan saya sekarang lagi di sekitar pinggir pantai, teman-teman. Dan ini pohon-pohon cemaranya, hutan-hutan cemara. Oke, di sini teman-teman, ini induknya lagi bermain di sini. Itu dia sudah ke sana, teman-teman. Suaranya di sana. Dan angin di sekitaran dekat pantai ini memang kencang sekali, teman-teman. Dan kasihan juga ya bayi burung ini kedinginan. Oke, kita coba antarkan dia lagi ke induknya ya. Dan cerita burung si Black Lalang itu, teman-teman, kemarin teman saya jumpai si Black Lalang di sekitaran ini, dan tadi malam dia ngantar burungnya ke rumah. Dan dari tadi pagi saya ngasih makan, dan sampai siang tadi cuma makan 2 ekor ulat Hongkong, dan yang lain dia sudah nggak mau makan, teman-teman. Jadi daripada dia mati di rumah ya, lebih bagus kita antarkan dia lagi ke tempat induknya. Kasihan burungnya, teman-teman, kedinginan. Anaknya sudah dibawa kabur sama induknya ya. Ini dia, teman-teman. Sudah pintar tidak. Oke lah, teman-teman, sekian dulu video singkat dari saya. Nanti kapan-kapan kita buatkan kembali. Jadi untuk kesempatan kali ini, karena ini pun sudah sore dan mau menjelang malam. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.